Pengunjung objek wisata Situ Ciburuy pada Larang Bandung digemparkan dengan penemuan seekor ular sanca sepanjang 3 meter. Ular tersebut ditangkap oleh warga saat tengah memancing ikan di kawasan wisata tersebut. Seorang warga berupaya menangkap seekor ular sanca sepanjang 3 meter di sebuah danau kawasan objek wisata Ciburuy pada Larang Kabupaten Bandung Barat Rabu kemarin. Ular jenis sanca kembang ini tertangkap warga yang hendak memancing di kawasan tersebut. Selama 3 bulan terakhir, kehadiran ular telah membuat khawatir warga karena kerap muncul ke permukaan danau. 3 bulan yang lalu itu di saluran air. Nah, saya intip 1 jam nggak keluar-keluar. Nah, baru muncul setelah 3 bulan ini muncul di situ ini. Nah, kebetulan di situ saya tangkap. Ular tersebut kini diamankan di rumah salah seorang warga sebelum diserahkan ke pihak BKSDA setempat. Dari Kabupaten Bandung Barat, Iwono Ainyus melaporkan.